Halo, perkenalkan nama aku Keisha Nuranisa Dwi Putrianka. Aku dari kelompok Lazarsfeld dengan NPM 210510230068. Aku biasa dipanggil Kay. Di sini aku mau jelasin tentang apa yang aku dapat dari rangkaian intro kemarin, yaitu tentang Departemen Hima. Pertama, aku akan jelasin tugas BPA. BPA sendiri merupakan Badan Perwakilan Angkatan, yaitu badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja himpunan mahasiswa atau Hima Manajemen Komunikasi. Tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan, advokasi atau melakukan musyawarah, lalu edukasi, biasanya melalui medsos, dan melakukan penilaian terhadap Hima. Selanjutnya ada analisis satu departemen yang saya minati dari Departemen Hima yang ada di Hima Mankom tentunya. Departemen yang saya minati yaitu Departemen Akpro atau Akademi dan Keprofesian. GBHK dari Departemen Akpro itu sendiri singkatnya memberi informasi dan pelatihan tentang akademik, lomba, beasiswa, atau seperti informasi mengenai ISMA. Selanjutnya, proker dari Akpro, Departemen Akpro itu sendiri, prokernya yaitu antara lain Plankton, Classy Files, Purple Files, Mankom Career Center, CCF, Manggis, dan masih ada lagi. Alasan kenapa saya memilih Departemen Akpro, mengapa saya minat, karena saya cukup tertarik dengan program kerja yang dilakukan oleh Akpro, yaitu tentang keakademikan. Dan ada salah satu proker yang menarik perhatian saya, yaitu proker Purple Files yang dilakukan oleh Akpro. Karena ya menurut saya dengan adanya proker tersebut mungkin akan memudahkan saya untuk mengakses file materi yang dibutuhkan, yang mungkin akan saya butuhkan nanti sebagai bahan ketika ujian. Kemudian masih banyak juga proker lainnya yang mungkin akan sangat membantu para mahasiswa untuk di kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa manajemen komunikasi. Selain itu, mengapa saya layak di departemen ini? Karena saya memiliki interest yang tinggi pada departemen ini dan mau belajar untuk meningkatkan skill saya di sini. Selain itu, saya merupakan orang yang bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih dan yang saya mau. Jadi, dengan adanya ketertarikan saya di sini, dapat dipastikan saya akan cocok. Saya akan fit in dan dapat berbaur di Departemen Akademik dan Keprofesian. Selanjutnya, inovasi yang mungkin dapat diterapkan menurut saya, nantinya mungkin saya akan menerapkan sesi sharing tentang akademik, apapun itu yang berkaitan dengan akademik, yang mungkin bisa jadi akan dilaksanakan seminggu sekali atau lebih, yang tujuannya sebagai bahan evaluasi dan bahan untuk sama-sama belajar sebagai mahasiswa manajemen komunikasi antara mahasiswa Mankom dengan mahasiswa Mankom lainnya, sebagai wadah untuk saling berbagi sharing tentang akademik. Selanjutnya, salah satu prinsip Incredible yang mewakili diri saya dan bagaimana implementasinya. Incredible sendiri terdiri atas integrity, creative, risk-taking, adaptive, legal, open-minded, dan reasonable. Prinsip yang mewakili diri saya yaitu prinsip adaptif, yang mana saya sekarang mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dengan kebiasaan baru di perkuliahan ini. Jadi menurut saya prinsip ini sangat mewakili saya sebagai mahasiswa baru manajemen komunikasi. Sekian merupakan penjelasan tentang Departemen Hima dan BPA dari saya. Terima kasih.